Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesiaku, selamat berkarya masih di C2 Speed ya. Kali ini kita mau betulin silinder head miliknya Vega ZR ya. Tugas saya kali ini membenahi ini klepnya baru. Klepnya ukuran Tiger ya, tapi batang 5 mili. Bagian isapnya 32, bagian buangnya 28 ya. Ini baru mau kita sekir dulu, nanti setelah disekir kita lakukan pemotongan batang klep juga ya. Lalu kita bikin nokenas sesuai permintaan ya. Ini seatingnya standar, pos klepnya juga standar, udah di porting ya. Ya, sedemikian rupa lah. Ya. Oke, kita let's go gun ya. Untuk bearing nokenasnya juga udah dibuatkan dari sananya. Kita lanjut sekir dulu guys. Oke. Oke, setelah proses penyekiran ya. Lalu kita ukur mau dibikin panjang berapa ya, itu sesuai kebutuhan. Kalau yang ini kita bikin dari ujung seal clamp kita bikin menjadi 18 mili ya. Lalu kita potong guys. Oke, kita lanjut potong clampnya. Berhubung tukang bubutnya nutup ya, jadi kita potong dengan alat seadanya aja. Nah, ini bor duduk yang digolerkeun ya, disangkerein. Yang penting bisa motong. Kita bikin dulu nat itunya ya, nat kuku klepnya. Tentunya diukur dulu ya. Oke. Dikit lagi. Bikin nut clamp kita langsung potong ya. Tinggal kita harden ujungnya, oke? Okay. Let's go. Lanjut bagian potong.
ya. Kita harden dulu. Proses penghardenan sederhana ya. Kita bakar ujungnya, ujung daripada klepnya kita pakai blower. Setelah batangnya berubah warna ya, menjadi merah, kita celup ke oli dengan campuran galam, dengan campuran garam, gula pasir, mecin, roiko dan lain-lain ya, biar cita rasanya tetap ada. Bercanda guys ya. Kalau udah seperti ini, kita celup. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk noken asnya kita udah bikin ya kemarin custom. Untuk pelatuknya ini pakai RRA blade in sama in. Untuk perforatnya sendiri kita pakai MTN. Ya. Untuk retail runner-nya juga kita mau ganti. Ini ring perklep juga. Kita pasang guys, oke. Segala proses ya, dari mulai porting, potong klep, sampai harden, semua udah kita lalui ya. Dan noken as sudah terpasang, dan kita akan cek bukaan daripada lip dan overlapnya ya. Kalau untuk masalah bilangan durasi, itu bilangannya harus terpasang di mesin, lalu di dial dan dipasang busur derajat, baru nanti ketahuan ya angka-angkanya berapa. Kita cek dulu bukaan lip dan overlapnya. Let's go again guys. Oke, langsung aja. Ini bukaan isap, bukaan klep isap ya. Ini posisi lip tertinggi segini ya. Nah, lip tertingginya segini. Ini di posisi overlap ya. Ini di posisi overlap kurang lebih ada 1 mili ya, 1 mili ini. Nah, gap daripada celah clap in dan clap X ya, ada 1 mili. Kita lanjut ke bukaan buang. Bukaan buangnya segini. Nah, ini bukaan buang. Ya, ini posisi tertinggi. Ya, kembali ke center top. Oke, mungkin segitu dulu ya. Mungkin segitu dulu untuk edisi servis atau edisi modifikasi hari ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.